What's up guys? Saya bukan Han. Selamat datang ke hari akhir minggu handmade bersama bukan Han. Oi, curi skrip orang. Apa khabar? Saya Han. Dan hari ni saya bukan dekat studio saya. Ha, di manakah kita? Mana kita? Di rumah. Saya Bandana Guy. Alright, cantik. So, untuk hari last ni, kita akan buat something yang mencetus cerita boy-boy-boy. Apa benda? Kotak abah ke? Kenapa aku kotak abah? Ha? Tapi betul! Kotak abah! Tahu tak kenapa? Kotak abah lah yang activate Ochobot. Daripada Ochobot tu, dapatlah kuasa boy-boy-boy. Lepas tu, sampai boy-boy-boy galaxy. Ha, senang. Summary kan? Okay, summary. Alright. Tanpa melengahkan masa, jom kita buat Koko Tok Abah. Okey, kita start buat Koko Tok Abah dengan Milo. Actually pakai koko baru toy. Tapi koko macam mahal sikit and then tengok macam Milo senang nak dapat. So, okeylah pakai Milo lah. So, letak 3 sudu. Lepas tu ayat panah larutkan dia. Bila larut malam. Okey, lepas tu saya pakai susu pekat. Satu sudu, okey. Kalau nak manis, lebih sikit lah. Okey, kacau. Dah siap base Milo tu. Okey, kita whipped cream dia. Wow, kasih banyak sikit. Yes. Then, sprinkle dia dengan chocolate sprinkles. Lawa sikit. Okey, last touch kita letak batang apa ni? Chocolate rolls. Yes. Dan siap Koko Tok Abah panas. Yeah. Okey, apa resipi Bandana Guy pula? Okey, dia basically hampir sama. Aku letak 3 sudu besar Milo. Lepas tu, letak air panas sikit untuk larutkan Milo. And then, top up dengan air sejuk sampai hampir penuh cawan. Tambah ais. Oh, that's cool. Yeah, that's cool. Then, topping whipped cream juga. Tapi aku finish off dengan Milo Tabo. Oh yes. Oh, lawa. Yeah, cantik. Dan dia pun dah siap. Ha, macam tu cara kita nak buat Koko Tok Abah. Ada yang panas, ada yang sejuk. Okay? Alright. Okay, kita dah ada minuman ni. Tunggu apa lagi? Jom. Minum? Kita minum. Mana batang? Macam. Perfect guys. Kurang manis juga. Kalau kurang manis boleh tambah susu, boleh tambah gula. Tapi ikut kesihatan pula. Alright, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih Bandana Guy untuk pinjam kitchen dengan dapat minuman. Okay, jom kita balik studio untuk nak recap minggu ini. Alright, kita gerak dulu. Alright, bye. Wei, jangan aku. Okay, kembali kita kepada studio saya. Jadi kita akan recap apa yang kita telah buat sepanjang minggu ini. Hari pertama kita ada pedang halilintar Boboiboy Bot. Untuk hari kedua kita ada Slipper Pro. Hari ketiga kita ada daun kebas dan kejang. Hari kelima, kita ada pin tudung Yaya. Hari kelima mata marah. Hari keenam kita ada pedang petir Boboiboy Galaxy. Cawan link ni tapi dan tadi kita buat Koko Tok Abah. Habis lah. Koko Tok Abah ni saya telah buat dengan kawan saya Bandana Guy.
Hampa boleh pijak sikit channel dia, tekan dekat ikon atas kepala dia tu. Dia punya channel adalah channel drumming. Tu katuk drum tu. So, siapa-siapa yang suka tengok drum dengan muzik ke, boleh pijak channel dia. Hey, bagi support sikit, kata Hanik suruh hantar. Okay. Disebabkan dah habis bulan Julai, ini adalah geng-geng yang telah tunjuk hasil tangan mereka pada bulan Julai. Dari Instagram kita ada Fakrul Hisham, dia telah buat pedang Fuma. Cantik tu. Lepas tu kita ada FF Adib Gaming, dia telah buat plasma Chris yang berwarna-warni. Cantik. Dan yang membuat pedang Uno juga kita ada Daniel Aznam 870. Alright, cantik tu. Dengan masa yang paling cepat saya pernah tengok, dia telah buat craft sehari selepas saya buat Ryan Hakim dengan pedang Halilintar 2.0 Boboy Bot. So, sekian saja minggu Handmade bersama Handmade 2.0. So, kalau hampa suka mana-mana video sepanjang minggu ini, tolonglah kasih like, share, subscribe ke apa, ikut suka hati hampa lah. Kalau hampa ada apa-apa persoalan ke, hampa boleh habak kat komen section bawah. Sekian saja. Saya Han. Dan semua ini Handmade. Handmade lah. Ni homemade lah. Makanan mana orang panggil handmade? Homemade. Tanpa melengahkan masa, jom kita minum dulu. Kita minum dulu. Tapi betul tak? Cair. Cair. Tak. Aku selalu. Siapa? What's up guys? Saya bukan Han. Selamat datang ke hari akhir minggu bersama Han. Handmade. Minggu handmade. Kau sama. Minggu handmade bersama. Eh, cawan ni. Tak mau. Okay, bye.